Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama saya lagi Cikgu Safwan. Pada kali ini saya nak share macam mana nak hasilkan fasa-fasa bulat menggunakan Oreo. Jom. Jadi bahan-bahan lain yang kita perlukan ialah kertas, model matahari, bumi dan juga 4 keping Oreo. Okey, seterusnya kita pisahkan Oreo ni. Okey, sekarang kita dah ada 8 bulan, 8 fasa bulan yang belum lagi siap sebenarnya. Okey, seterusnya kita buat satu fasa bulan. Okey. Fasa bulan apa ni? Kita letakkan kat sini. Alright. Dan yang ini kita letakkan di mana? Bulan apa sekarang? Sekarang ialah bulan hampir purnama lama. Okay, so kita letak kat sini. Alright. Okay, sekarang ni anak bulan. Bulan sabit baru. Kita nak buat bulan separa. Kita ambil bulan ni. Okay, kita potong dua sahaja. Ada dua bahagian. Okay. Satu kita letak sini. Satu lagi kita letak di sini. Okay. Kemudian sekarang kita nak buat bulan hampir purnama baru. Right. Okay. Ha. Dah siap ke agak-agaknya? Okay. Anak bulat, bulan sabit baru, bulan separa baru, bulan hampir purnama baru, bulan purnama, hampir purnama lama, separa lama dan bulan sabit lama. Dah siap. Okey. Selamat mencuba. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Hanya gunakan 4 keping Oreo sahaja. Okey.